Hari ini hari ke-22 ya. Freedom! Belum. Oh, iya. Apa kabar komentar, bagaimana puasanya di hari ke-22 ini? Lancar ya. Kan? Sahurnya enak. Enak ya. Kita ngomong sama siapa sih bro, orang pada matiin TV. Gak ada yang nonton kita juga ya. Iya, ngapain. Hari ke-22. Hari ke-22. Lo tau kenapa yang mereka bilang kan? Apa bro? Barang siapa? Barang. Kakak Kris. Ini penting ini. Ini penting kakak Kris. Yang sadu kakak Kris. Oke. Okay. Yeah. Barang siapa berpuasa 22 hari? Iya. Yeah. Maka dia yeah. Hanya mempunyai 8 hari lagi untuk berpuasa. Oh iya benar, kan puasa 30 hari. Iya benar dong, bagus. Iya benar. Masuk akal. Bagaimana? Benar. Tapi jangan lupa bro, untuk nge-tweet itu. Oh itu dia. Hashtag The Comment Prime Time. Nah itu dia. Karena udah hari ke-22 kita mau bagi-bagi hadiah nih banyak-banyak nih. Berjuta-juta rupiah. Kalau tadi malam, itu videonya gua gigit kaleng. Itu yang mana? Jadi gua kayak Ozzy Osbourne gitu, gigit kaleng. Hah? Yang Ozzy Osbourne? Bukan. Gigit kalong. Maksudnya gitu. Kan Ozzy Osbourne gigit kelelawar. Lu masa gak tahu adegan Ozzy Osbourne gigit kelelawar? Iya pokoknya gitu deh komentar ya. Kirim aja hashtagnya. The comment. Apa tapi hashtagnya? Hashtagnya The Comment Prime Time. Itu dia ya. Fotonya itu mention ke dokumen ada sekarang nih sekarang. Sekarang nanti kamu bakal dapat hadiah dari kita. Alright. Dan jangan lupa juga bahwa kita masih mengundang untuk commenters bikin video secret meeting ya, the comment. Itu hashtagnya secret meeting the comment. Upload video secret meeting kamu ke YouTube dengan hashtag secret meeting the comment. Setelah diupload, copy link videonya di Twitter dengan hashtag yang sama. Yeah. Dan nanti di akhir episode The Comment Sahur, kita akan kasih hadiah 10 juta rupiah untuk satu video. Oh. Belum oh. Ini. Untuk 10 juta rupiah untuk satu video. Sikat piring. Kirain gitu loh kakak bang. Oh, iya. Yang paling keren dan kreatif. Dan yang paling benar gerakannya. Betul. Oke. Sekarang kita akan berangkat dulu nonton satu buah materi kita di jam 8. Nonton. Nuntun. Jadi ini adalah materi kita di jam 8 malam ya. Nggak usah ditonton itu. Nggak usah ditonton lah, nggak lucu-lucu banget ya. Ini kita lihat nih, pernikahan. Di pemakaman bro? Iya. Cemetery. Cemetery. Orang tempe. Aduh diambil materi. Gigil telur dadar. Ala piro kabe. Karena omong bene apa. Oh masuk ini bro. Masuk peti mati kan? Wah ini baru nih cinta sehidup semati nih. Diantarnya gitu, diantarnya ke altarnya di dalam peti mati. Bener-bener kayak nganter mayit. Isa orang. Tuh lo liat tuh. Tete. Pas gue juga cantik. Wow. Waduh yang baju merah jangan sampai lolos. Itu dia. Seru amat ya pernikahan seperti itu. Pernikahan ya? Makam itu sehidup semati. Sehidup semati. Ya. Unik kan? Tapi ada yang lebih unik lagi komentar. Oke. Okay. Buat yang belum pernah lihat ini dia pernikahan di kutub. Di kutub. Di kutub utara. North Pole. Gila benar. Ini modalnya berapa duit bro? Anjir pasti. Tuh ini tuh ada seremonial dance. Itu bro yang di tengah itu titik kutub. Paling titik nol kutub tuh. Jadi lo kalau muterin sekali, lo muterin dunia. Oh gitu bro? Iya. Emang ini tempat kayak gini cocok banget minum wedding jahe. Wedang jahe? Iya. Aneh-aneh aja ya pernikahan di kutub. Ini untuk tapi orang... Tapi bro. Iya bro. Pernikahan di kutub itu? Iya bro. Kamu saya kutub. Dikutuk? Iya. Orang nikah masa dikutuk bro? Jadi katak gitu. Bro. Apa? Pernikahan di kutub itu ya di... Ditutup. Iya. Udah habis. Udah habis. Selanjutnya ada lagi yang lebih unik karena ini pernikahannya itu nggak ada di darat. Oh iya? Iya. Kita lihat nih. Digantung ini ya? Iya, digantung. Tuh. Dinaikin bro. Dinaikin. Wow. Oh, kan di atas tuh. Bro. Iya bro. Ini pasti bro. Iya bro. Talinya kuat. Wah. Wow. Ini ngambil kameranya gimana bro? Coba bro ngambil gambar itu. Wah, banci jumping. Wah, itu baru. Itu dia pernikahan digantung. Sebenarnya bro. Pernikahan di
diganteng. Iya. Ini pernikahannya sebenarnya nggak terlalu mahal. Kenapa? Orang di atas rumah digenteng. Iya. Ngapain kawin digenteng? Tapi ini sebenarnya commenters ya, itu teman-teman kita. Kita nggak diundang sebenarnya ke pernikahan itu kan. Iya. Kalau kita naik ke sana kita soalnya gini-gini nih. Jadi di kabel di atas goyang-goyang gitu, ngerti nggak maksudnya? Lu ngeluarin materi pede banget ya. Iya. Emang gak lucu ya? Mas Danang. I like the melody, I love it. Selanjutnya kalau yang ini juga gak ada di tanah nih commenters ya. Okay. Ini pernikahan zero gravity. Gravity. Lu liat nih, ntar bentar lagi. Tuh, terbang bro. Di luar angkasa ini? Iya, di dalam air. Bukan. Oh, di luar angkasa beneran? Bukan di luar angkasa ini, di dalam pesawat. Di dalam pesawat? Tapi dia ada tekniknya untuk supaya gravitasinya jadi nol. Wah, kalau push up enteng ya bro di sini bro? Ya iya. Tuh, keren kan? Pernikahan zero gravity. Bro. Iya bro. Graffiti itu bro. Iya bro. Lah bayar? Enggak, graffiti. Gratis sih. Iya. Wah. Aku punya materi lagi tapi takut dibilang kurang jadi aku gak keluarin. Kita akan melihat, kalau tadi kan di dalam pesawat yang zero gravity bro. Zero gravity. Kita akan lihat pernikahan yang lebih ekstrim lagi. Ini? Yang lebih ekstrim. Yo what's up. Bersama Imam Darto dan rekan saya Dimas Danang Sur. Yonogoro. Ya. Ini dia kita lihat ya pernikahan di atas pesawat. Wedding on a wing. Wih. Yang nikah ini Katie Hodgson dan Darren McWalters. Pasangan pertama di Inggris yang melakukan pernikahan di luar permukaan pesawat. Gokil. Dilakukan pada tahun 2008. Jadi berdiri di sayap pesawat yang berbeda ya. Pendetanya juga berdiri di atas sayap pesawat. Nah tamu-tamunya di pesawat yang beda juga. Lah rame banget ya, tuh rame udara. Dan karena pakai mic kan jadi janji-janji pernikahannya kedengaran lewat speaker. Oh. Dan sebelum take off, udah tukeran cincin. Ya, yeah. Itu rugi di koyo ya. Rugi, ya, banyak masuk angin. Masuk angin itu pulang-pulang pasti. Sama itu. Paling banyak minum minyak angin buat tenggorokan, Pak. Soalnya kan nikahnya kan 3 pesawat gitu kan. Yeah. Ah, saya nikahkan. Hah? Nikahkan? Bisa jadi? Tidak. Iya. Susilo. Siapa? Tidak. Tidak. Soalnya kan pesawat beda-beda gitu. Itu menu cuy ya, lumayan ya, lumayan cuy. Oke, okay, kalau begitu sekarang tiba saatnya untuk Kakak Chris. Bersiaplah. Kita buka permainan. My name.